aku pikir kayak cuma mau pacar-pacaran biasa aja gitu. Ternyata pas aku udah ada rasa juga baru ditembak sama dia. Dan diancam ya, ditembak dan diancam. Gitu. Jadi kamu sebenarnya mau sama dia karena takut ditinggal. Iya ya, kenapa ya? Iya sih, karena waktu itu udah. Jadi dia bikin aku kayak jatuh cinta banget, baru abis itu diintimidasi. Luar biasa. Kalau misalnya gak mau nikah, kita temenan aja. Dan anehnya almarhum papaku waktu itu kan selalu bete ya kalau misalnya ada cowok yang deketin aku. Tapi sama Firman tuh enggak. Padahal dia gondrong kan dulu ya? Iya, padahal secara penampilan ya enggak soleh-soleh amat gitu. Sebenarnya biasa aja gitu kan, gondrong, gitu deh pokoknya. Tapi papaku langsung iya pada saat itu juga.